tahu kenapa. Kan kemarin saya lihat dia lagi di pinggir jalan. Bawa tas, saya tuh kayak curiga loh. Curiga kenapa emang? Pilih saya kayak itu, narkoba yang dikasih ke orang itu, Dinggala. Siapa loh yang kalian bahas? Itu loh, si Ricky tuh jual narkoba. Mana sih orang yang cakap ini? Kenal gak? Siapa kalian? Oh, Ricky itu. Iya, kan setahu saya kan dia makan tidur. Dia kan gak kerja. Kok dia bisa beliin ceweknya mobil, motor? Tahu saya kan dia makan tidur, dan mana dia duit itu, kalau nggak dia narkoba. Mungkin dia itu ada apa kerjaan sambilan ya Len, ya di belakangnya kita belum tahu. Kita kan nggak tahu keseharian dia loh kayak mana. Jangan langsung ngomongin orang, iya nuduh gitu. Nanti kalau didengar orangnya kan nggak enak. Iya nggak enak ya, tapi dia kayak jual narkoba itu loh. Iya kan, itu kan mungkin kamu apa ya kayak saran dia tahu. Siapa tahu itu bukan Ricky. Atau enggak siapa tahu ada yang dikasih gitu kan saudaranya gitu. Sama mungkin ya. Jadi jangan asal dulu. Tadi ngejelek-jelekin kamu. Jelekin kayak mana? Katanya kamu jual narkoba ya? Buat beli mobil itu. Masa iya sih? Iya. Anaknya di mana anaknya? Anaknya di bawah. Dia ngomong sama siapa aja? Sama teman-temannya lah banyak. Di mana? Di bawah. Di mana? Iya. Dia tadi ngomong. Katanya kamu jual narkoba. Nah, jangan masalah begini. Halo. Maksudnya apa jelek-jelekin saya, kamu fitnah-fitnah saya kalau saya ini jual narkoba? Ya kemarin kan saya lihat kamu di pinggir jalan. Loh, kamu ada buktinya nggak kalau saya jual narkoba? Ya ini loh. Mana? Ya ini. Emang itu narkoba? Iya. Loh, kamu nggak bisa nuduh kayak gitu lah, Se. Namanya kamu nyemarin nama baik saya, Se. Kamu bisa saya tuntut. Kok kamu bisa nuduh saya kayak gitu? Maksud kamu apa? Kamu nggak bisa nuduh saya kayak gitu lah, Se. Kamu ini. Ada apa ini? Jadi gini loh bang, si ini nih mitnah saya kalau saya ini jualan narkoba. Itu kayak gitu kalau dia omong ke satu orang gak masalah. Ini sama dia tuh disebarin ke sosmed, dia omong-omongin ke orang banyak kayak gini. Walah, jadi gitu ceritanya. Saya gak mau tahu bang, saya pengen nuntut dia bang. Dia nyemarin nama baik saya bang. Ya sudah begini saja, kalian kan masih teman satu kampus. Alangkah baiknya kita selesaikan dengan baik-baik saja. Dan untuk kamu, Elsa, jadi ini pelajaran. Jangan kamu menyebar-nyebar berita bohong untuk menuduh seseorang tanpa adalah bukti dan saksi-saksi yang kuat. Kamu bisa terkena tindak pidana pasal 310 tentang pencemaran nama baik. Apalagi kamu sebarkan melalui media sosial, itu bisa terjerat di Undang-Undang ITE pasal 27 junto 45. Itu dendanya 1 miliar itu, sama tindak pidana hukumnya sekitar 6 tahun penjara. Gitu ya bang, Ki saya minta maaf ya. Ya udah lain kali jangan kayak gitu. Kalau nggak ada bukti nggak usah nuduh-nuduh.